Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dolan Bareng Haji balik lagi. Ini nerusin video kemarin yang lagi jalan-jalan, habis jalan-jalan dari Kota Lama Semarang. Dan sekarang ini aku berada di alun-alun Pasar Johar, alun-alun Kota Semarang. Yang di sebelahnya adalah Pasar Johar. Aku mau kulineran pagi hari jam 7 lebih 15 menit. Kemarin aku kan nyebutin aku mau kuliner di Soto Pasar Johar ya guys. Namanya adalah Soto Pak No. Soto Pak No ini udah legend banget ya. Banyak vlogger-vlogger makanan yang udah nge-review di sini. Aku belum ada sih video YouTube-nya yang panjang. Kalau yang pendek ada guys di Instagram, kemudian di YouTube Short kayaknya ada deh, aku lupa. Langsung aja yuk kita ke Soto Pak No Pasar Johar. Lokasinya adalah di Pasar Johar Baru, itu di gedung tengah guys. Langsung aja yuk kita ke sana yuk. Untuk lokasinya kita ke sini ya guys. Ini di sebelah kanan aku ini adalah alun-alun Pasar Johar, alun-alun Kota Semarang, kemudian area parkir juga. Nah, kita langsung aja lurus ke sini guys. Di sebelah kiri aku ini adalah Pasar Johar-nya. Cuman kalau pagi hari gini masih sepi guys Pasar Johar-nya. Nggak tahu juga ya, Pasar Johar itu sekarang sepi. Nggak kayak zaman dulu ya. Ini di sebelah kanan aku ini juga Pasar Johar, tapi di bagian basement ya. Kemudian ini nanti kita belok ke kiri ya guys. Belok ke kiri, masuk ke Pasar Johar. Ini pintu masuk bagian barat. Pintu masuk bagian barat nih. Gedung Pasar Johar itu ada 3 ya guys. Ini sisi utara, ini tengah, sana itu sisi selatan. Masih sepi guys, belum banyak yang buka maksudnya. Ini ramainya kalau lebaran aja sih. Kemudian kita belok ke kanan ya. Nah, nanti di ujung sana itu adalah warung sotonya guys. Naik ke atas area food court-nya. Pasar Johar, ya Allah, sepi. Masih sepi guys. Menurut di atas ini warung sotonya, soto ayam Pak No. Biasanya kalau pagi-pagi hari ini ramai loh guys. Naik yuk. Udah buka atau bu? Ya. Soto bu. Ya. Wow. Derek medium. Ya. Mboten ngagem bawang. Brambang. Brambang purun. Minumnya teh hangat mawon.
Nih sotonya udah jadi, guys. Nih, kayaknya memang warungnya baru-baru buka deh. Belum ada pengunjung. Biasanya ramai banget loh, apalagi kalau hari Minggu, hari Sabtu. Nih sotonya ada sambalnya, mantap ya. Ini ada sirupnya, ini aneka sate-satean. Gorengannya mana? Ini ada kerupuk. Ini ada tahu deh. Ini ada tempe kering ya, tempe kering. Ada tahunya juga, mantap. Untuk tipe sotonya, di sini adalah tipe soto yang kuahnya itu bening, bukan yang keruh kayak soto Surabaya, soto Lamongan, soto Kudus, kemudian soto Tegal, soto Betawi, beda ya. Di sini kalau Jawa Tengah memang rata-rata sotonya itu bening. Soto Pak Ano Pasar Johar ini termasuk legend ya, karena berdiri sejak tahun 1970-an. Dan ini beberapa pembeli lain sudah pada datang ya, guys. Soto Pak Ano Pasar Johar ini sempat viral ya beberapa waktu yang lalu karena banyak food vlogger yang mereview baik di YouTube dan di Instagram dan TikTok. Yus lah ya sobat dolan semuanya, ini aku mau makan dulu, mau sarapan pagi. Soto Pasar Johar, sotonya Pak No Pasar Johar. Tonton terus ya rangkaian video ini sampai selesai nanti, sampai aku selesai makan soto di sini kemudian membayar. Komen, jangan bosan-bosan untuk pantengin video-video terbaru dari Dolan Bareng Aji. Berikan komentar yang positif, kemudian kasih like, kemudian subscribe bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi biar video-video terbaru dari Dolan Bareng Aji itu langsung nyampe ke kalian semuanya. Akhir kata, Mas Dolan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa tonton Mas Dolan. Bye bye. Oh, teh hangat, kerupuknya satu, sate satu, 20, tempe gorengnya dua, dua. Terima kasih.